Assalamualaikum. Hai, Bilok Pilot Gila. Siri ke-6. Hari ini aku nak ke Kajang sebab aku ada temu janji dengan drone Kajang. Okey, kalau kau nak tahu cerita, aku ada tempah satu frame signwalk rectal sebab frame aku dah patah. Jadi, aku nak pergi repair dan juga tukar frame yang baru. Kalau kau nak tahu macam mana aku tukar, jom aku bawa korang pergi ke Kajang. Alright. Aku ni satu je masalah kalau pergi ke Kajang. Selalunya kalau pergi Kajang ni aku mesti sesat. Hari ni hari pun aku sesat lagi sekali. Kalau kau kira hari ni kali kedua aku ke Kajang, ke drone Kajang. Kali pertama aku pergi sebab aku nak ambil kuat aku lah yang baru tempah. Itu hari masa musim PKP, diorang duk bakar-bakar aku main drone. Lepas tu elok habis je PKP, aku terus pergi tempah drone aku dengan drone Kajang. Lepas tu terus pergi ambil. Itu pertama kali. Ini kali kedua aku pergi ke drone Kajang. Rasanya pada hari ini drone Kajang tak ada dekat kedai sebab dia pergi site, ada tugas lain. Jadi insyaAllah aku akan ditemani oleh Sipu Wan dan juga Syah, kata silap aku Syah. Aku belum kenal lagi Syah. Nanti kita berkenalan kat kedai. Alright. Kita jalan dulu. Bye. Alhamdulillah kita dah sampai kat drone Kajang. Alright. Okey, aku dah sampai dekat drone Kajang. Kat sini kita ada sifu kita, Abang Wan. Ni Abang Wan. Hello. Sebelah ni Syah. Sini Abang Leo. Okey. Aku nak betulkan aku punya quad. Apa benda ni? Sandwood rectal. Sandwood rectal lah. Itulah 1.9. Ni dah patah. Jadi Abang Wan tolong belikan aku punya frame. Kejap lagi kita tengoklah macam mana aku buat. Alright, bye. Alhamdulillah, kuat aku pun dah okey, dah selamat. Dah di repair oleh sifu kita, iaitu sifu sifu Wan daripada Kajang. Tadi kalau korang tengok meriah gila dekat drone Kajang corner, dekat kedai dia. Tapi masalahnya tuan drone Kajang tak ada di outstation. Okey, kejap lagi kita nak tengok macam mana aku fly reptile. Jom. Ni kita terbang Sandwoop ditemani oleh sifu siapa ni nama dia, sifu Wan dan juga sifu Jibot. Dia orang main kapal terbang. Alright, kita try follow pakcik follow. Okay, bye.
nampaknya hari ni dah rapat juga aku fly. Jadi malam garang aku pula ada urusan bersama dengan si Fumio untuk totally overhaul aku punya Tyro. Lepas ni dia dah tak jadi Tyro 99, dia jadi apa benda pun aku tak tahu. Kalau korang rasa korang ada cadangan, boleh bagi kat ruangan komen. Okay, malam garang kita jumpa, bye.